Dede yang baru masuk bulan Februari itu kan? Iya, Dede tempat-tempat loh. Waduh, nah Dede tuh bandel banget loh. Masa sih? Iya, Dede tuh bandel banget. Jadi Dede itu... Dede sih selalu absen tepat waktu di aplikasi online, tapi dia nggak pernah hadir di kantor jam 7.30. Nah, terus si Dede tuh nggak pernah pakai name tag di kantor, bajunya dikeluarin, pakai sandal, sampai ruangan, tidur. Kalau udah deket jam istirahat, Dede jadi orang yang hilang duluan. Terus baliknya paling lama, belum lagi pas lagi kerja dia mabar. Mabar? Apaan tuh? Main bareng game online. Terus kalau udah sore bakal hilang paling pertama tuh sebelum waktu yang seharusnya. Kok pulang sih? Gitu ceritanya. Siap-siap aja deh, bakal ditegur terus sama atasan. Hai, kalian lagi ngapain? Kak, sini pak. Kita lagi bahasin dia deh loh, kayak anak kalian tuh. Kata mereka bener-bener gak sih? Gimana ya kak? Jadi itu Dede yang dulu, beda dengan Dede yang sekarang. Emang Dede udah berubah? Udah. Kok bisa? Jadi gini ceritanya, ada beberapa kejadian yang bikin Dede berubah pada saat itu. Dan ada beberapa pegawai yang mengadukan Dede ke kamu, Wil. Seriusan, Kak? Berarti lo aku belum disiapin dong? Iya benar. Jadi... Tadi kan aku bilang, kalau ada pegawai yang melapor melalui sarana pengaduan. Nah, suratnya itu diterima oleh Pak Albert selaku atasan langsung. Nah, Pak Albert tanpa babi bu langsung menelpon Dede untuk menemui beliau. Saat itu Pak Albert nanya ke Dede, apakah dia ngetahuin tentang kode etik atau enggak. Dan ternyata Dede nggak tahu sama sekali tentang kode etik dan kode perilaku. Di situ Pak Albert langsung membina Dede untuk memberikan informasi terkait dengan kode etik dan kode perilaku di Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Perbendaharaan. Dan di situ Dede merasa bersalah karena kelakuannya melanggar kode etik. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi besoknya? Penampilan Dede itu langsung berubah, pakaiannya rapi, sepatunya kilat, name tag selalu on point. Dan Dede selalu ke kantor pagi-pagi, bahkan lebih dulu dari kita-kita. Begitu datang dan sudah absen, Dede langsung duduk di tempat kerjanya dan ngerjain tugas yang diberikan. Dan saat itu, Dede gak pernah kelihatan lagi main game ataupun mabar saat jam kerja. Dan sorenya, Dede pulang sesuai dengan waktu pulang. Bahkan belakangan ini, dia sering pulang terlambat untuk memastikan bahwa pekerjaannya telah tuntas dengan baik. Jadi nggak perlu khawatir lagi sama Dede. Dengar-dengar dia itu calon pegawai terbaik loh sekarang. Oh iya, bisa ya si Dede berubah kayak gitu? Ya bisa dong. Kemarin kita baru belajar tentang KPI. Sebenarnya disitulah pentingnya pengawasan dan memberikan informasi kode etik kepada para pegawai baru yang baru masuk ke Kementerian Keuangan. Penting buat kita, terutama atasan, untuk mengedukasi, mengingatkan, dan juga mengayomi mereka tentang yang mana yang sesuai dengan mana yang tidak. Biar para pegawai baru ini begitu masuk sudah paham dan sudah siap bekerja dengan junjungan kode etik. Bahasanya tak kenal maka tak sayang. Hey, bener banget sih kak. Sekarang kita nggak tahu ya sebelum jadi pegawai Kemenkeu dia berada di paling seperti apa. Setuju banget sih. Ini loh, laporan rusak itu kok sampai sekarang belum semua KPPN melapor, kenapa? Sudah saya konfirmasi pak kepada KPPN yang sedang dalam proses. Seperti itu pak. Loh, kok masih di sini? Kok nggak kerja sih? Iya pak. Kode etik dan kode perilaku menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh ASN di JPB sebagai landasan perilaku untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada stakeholder. Oleh sebab itu, dalam berperilaku sehari-hari, setiap pegawai DJPB harus berlandaskan pada nilai-nilai serta kode etik dan kode perilaku baik di lingkungan kerja maupun di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, setiap unit kerja DJPP harus menyampaikan juga ketentuan kode etik dan kode perilaku tersebut kepada seluruh pegawai dan stakeholders, sehingga seluruh pihak memiliki informasi yang sama terkait perilaku pegawai DJPP. Hal yang lebih penting, yakni setiap pegawai DJPP harus melaksanakan upaya pencegahan di semua aspek pelaksanaan tugas, sehingga pelanggaran kode etik dan kode perilaku tidak terjadi. Agar penegakan kode etik dan kode perilaku bisa berjalan lebih efektif, maka diperlukan peran dan keterlibatan atasan langsung yang sehari-hari melakukan pengawasan dan monitoring kepada bawahannya. Selaku unit yang ditugasi melaksanakan kepatuhan internal, maka diharapkan UKI secara kontinu harus melakukan pemantauan dan evaluasi, sehingga setiap insan DJPP menjadi pegawai yang patuh terhadap kode etik dan kode perilaku untuk mewujudkan insan DJPP yang handal.